Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Dua. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Mengaku. Berbangsa yang satu. Berbangsa. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa Indonesia. Bersama mengheningkan cipta diiringi dengan doa bagi yang beragama Islam membaca suratul Fatihah, bagi yang beragama lain menyesuaikan, kita tujukan kepada para pahlawan, khususnya para pahlawan pencetus gerakan Sumpah Pemuda. Mengheningkan cipta mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda akan saya bacakan sambutan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Thank you.
Sumpah Pemuda bukanlah sekedar teks sejarah semata, akan tetapi seperti kepalan tangan yang berlumuran darah. Meski terasa sakit, tetap banggalah mengatakan, saya Indonesia. Bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perbedaan yang ada bukanlah penghalang untuk bersatu. Jadikanlah keberagaman sebagai alasan untuk menyatukan semuanya. Semangat menjalani nilai-nilai Sumpah Pemuda. Gelorakan semangat kaum muda. Bangkit pemuda Indonesia mencengkeram dunia. Kemajuan suatu bangsa terletak dalam genggaman para pemuda. Tidak ada yang lebih membanggakan dilahirkan di tanah air dalam kondisi beragam, namun tetap bersatu. Ikrar Sumpah Pemuda akan selalu menjadi nahkoda bagi perjalanan putra-putri bangsa. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022.